datang daripada harus berhadapan dengan Siliwangi yang diadakan dengan adu penalti. Dia Al-Jujur daripada Jarum saat ini nomor punggung 17, apakah bisa menjebol gawang daripada Siliwangi atau sebaliknya? Luar biasa penampilan pada kesempatan sore hari ini antara Jarum. Daripada kita di barat yang atas nama saudara Putra sudah menangkapi bola untuk melakukan daripada tendangan bebas ini. 1, 2, 3 pemain daripada kita di timur membuat pasar peti untuk beri rasa anak penjaga gawangnya sudah dilakukan di kedatangan. Kembali Desa Cipadang menggelar open turnamen ke Desa Cipadang, cuma jangan dilewatkan pada tanggal 16 malam 17 tadi di Madiang Kulit semalam suntuk di depan halaman Balai Desa Cipadang, dan pada tanggal
15 Agustus. Itu juga ada lomba daripada senam ibu-ibu sedesa Cipadang, dan pada tanggal 17 Agustus nanti lomba lumping sedesa Cipadang akan ditampilkan oleh Bapak Kepala Desa kita di depan halaman itu. Biasa buat Bapak Sugianto. Ya, pergantian pemain dari Putra keluar dari Cidadibat Desa Cipadang pada kesempatan sore hari ini. Alat daripada perang atau musik dibawa ke lapangan semua untuk melaporkan pandangan langsung untuk daripada pertandingan partai hidup mati antara Cidadi Timur berhadapan dengan Cidadi Barat. Kembali Cidadi Barat masih bawa serangan. Ternyata Wasmen Hakim garis telah mengangkat bendera, hanya mengakibatkan tendangan bebas saja untuk pemain daripada Cidadi Barat saat ini. 1, 2, 3, siapakah yang akan dituju? Ada nomor punggung 6 daripada Cidadi Barat akan melakukan tendangan bebas. 19 daripada Cidadi Barat saat ini masih menguasai bola. 1, 2, 3 masih dikuasai oleh Cidadi Barat. Berhasil dipatahkan oleh pemain daripada Cidadi Barat. Kembali memakai serangan daripada Timur. Timur untuk menyelamatkan gawangnya dari gempuran pemain-pemain daripada Cidadi Barat saat ini. Kembali daripada Cidadi Barat. Mudah-mudahan bisa bangkit untuk kembali. Ya, kembali wajib mencabut senjata tangan itu kartu kuning karena salah satu pemain daripada Cidadi Timur melakukan pelanggaran mengakibatkan tendangan bebas saja untuk pemain daripada Cidadi Barat saat ini. Siapakah yang akan 7 tendangan bebas pada kesempatan sore hari ini? Dia nomor punggung 13 dari Cidadi Barat, pemain daripada Cidadi Timur membuat pakar betis. Siapakah yang akan cengel gas saudara Lupi ini? 1, 2, 3 melihat gerakannya di depan. Dia kembali daripada saudara Lupi melakukan tendangan bebas. 1, 2, 3 masih membentur pemain daripada Cidadi Timur. Kembali bola di sana, geser jatuh dipatahkan kembali oleh ya pergantian pemain. Pangkat merah Desa Cipadang, lapangan kebanggaan masyarakat Desa Cipadang di bawah binaan Bapak Kepala Desa kita yaitu Bapak Sugianto. Dan jangan dilewatkan nanti pada tanggal 15 ada lomba senam ibu-ibu sedesa Cipadang yang didonaturi oleh Ibu Ketua PKK Desa Cipadang yaitu Ibu Tuti Herianti. Dan pada tanggal 16 malam 17 saat ini masih sama-sama hebat, sama-sama kuat 0-0 saat ini. Sedangkan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada kesempatan sore hari ini wasit yang berasal dari Bandar Lampung di Bandara Pandu tadi melakukan pelanggaran mengakibatkan tendangan bebas saja untuk pemain daripada Cidadi Timur nomor punggung 37 yang atas namakan saudara Albino menghadapi bola. 1, 2, 3 apakah bisa menaklukkan penjaga gawang daripada Cidadi, bisa mematahkan tendangan daripada saudara Albino. Kita saksikan saja di tingkat babak pertama antara Cidadi Barat berhadapan dengan Cidadi Timur untuk merebutkan satu tiket ke partai selanjutnya sudah dilakukan. Ternyata bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya mengakibatkan tendangan gawang saja. Sudah dilakukan oleh saudara Agus, ada nomor punggung 3. Siapakah dia? Ya, saudara BNS. BNS sudah dilakukan. Kita tunggu saja pertandingan ataupun keputusan wasit yang akan diambil apakah diadakan atau penalti apakah sebaliknya. Sudah dilakukan kembali. Berhasil dikuasai nomor punggung 7 belakangnya saudara Pandu menguasai bola di tangan. Luar biasa tendangan yang begitu keras dari saudara Pandu tadi masih tidak selamatkan oleh penjaga gawang handal daripada Cidadi Timur. Terbang untuk menyelamatkan gawangnya dari gempuran pemain daripada Cidadi Barat. Selamatlah gawang daripada saat ini. Kembali Cidadi Barat, saudara Pandu bekerja sama dengan rekannya saat ini. Masih dikuasai nomor punggung 11 dari kanan luar bekerja sama dengan rekannya. Salah pengertian pemain daripada Cidadi Barat, penjaga gawang handal dari Cidadi Timur keluar terbang untuk menyelamatkan gawangnya. Rangkai gempuran pemain dari punggung 11 Cidadi Barat masih menguasai bola. Ternyata
salah pengertian mengakhir sini bisa dipatahkan oleh pemain dari Persija di barat saat ini. Pandu bekerja sama dengan nomor 12, siapa yang akan dituju, masih dikuasai nomor punggung 11 dari sini dari barat, bekerja sama dengan rekannya kembali dari barat, masih mengalami ternyata dipatahkan kembali oleh pemain belakang daripada Widadi Barat, hanya masih dikuasai oleh pemain daripada Widadi Barat saat ini. Ya, kembali Widadi Barat masih menguasai bola. Siapakah yang akan dituju? Masih dikuasai Widadi Barat saat ini. Patah kembali serangan dari Kimin. Kasimin bekerja sama dengan rekannya. Ternyata bola masuk. Ya, ternyata wasit meniup peluit bahwasanya pergantian pemain dari Widadi Barat. Didi keluar, masuk saudara Yuda. Ya, sekali lagi pergantian pemain dari Widadi Barat. Didi keluar, masuk saudara Yuda. Hari ini tampil di lapangan merah Desa Cipadang, lapangan kebanggaan masyarakat desa, Pak Kepala Desa kita yaitu Bapak Susianto. Pada kesempatan sore hari ini juga hadir ya Ketua Pemuda Desa Cipadang, baik lembaga RT maupun timas juga pada kesempatan sore hari ini hadir untuk menyaksikan partai hidup mati antara Widadi Barat berhadapan dengan Widadi Timur untuk mengantongi satu tiket ke partai selanjutnya. Siapakah yang akan dibaik? Apakah Widadi Barat ataukah sebaliknya Widadi Timur akan mengantongi satu tiket ke partai selanjutnya? Iya, kembali ke lapangan. Telah meninggalkan lapangan pertandingan hanya mengakibatkan lemparan ke dalam saja. Saudara Galuh sudah menguasai bola nomor punggung 5 ini. Siapakah yang akan dituju? Sudah dilakukan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya mengakibatkan tendangan gawang saja. Handal penjaga gawang kawakan dari Widadi tampil untuk memeriahkan HUT RI Desa Cipadang yang ke-78 ini. Kembali kita ke lapangan pertandingan, saksikan dari Widadi Barat dengan Widadi Timur. Skor saat ini di babak yang kedua ini masih sama-sama kuat, sama-sama hebat, yaitu masih tetap 0-0 antara Widadi Timur dan penjaga gawang daripada Widadi Barat tadi keluar untuk menyelamatkan gawangnya dari Gempi. Kembali daripada Sugeng Suro menguasai bola, siapa yang akan dituju? Masih dikuasai, ternyata bola kembali dikuasai oleh Widadi Timur. Ini salah pengertian bisa dipatahkan oleh pemain daripada Widadi Barat tadi. Daripada Widadi Barat nomor punggung 13 pemain handal daripada Widadi Barat, ternyata pemain daripada Widadi Barat tadi terjatuh hanya mengakibatkan tendangan bebas saja. Dan wasit telah bahwasanya pemain daripada Widadi Barat melakukan pelanggaran hanya mengakibatkan tendangan bebas saja. Siapakah yang akan menjadi Al-Bujo pada kesempatan Widadi Barat yang atas namakan dirinya saudara pemain daripada Widadi Barat ini akan melakukan tendangan, apakah bisa menaklukkan penjaga gawang ataukah sebaliknya? Ternyata masih membentur pemain daripada Widadi Barat saat ini. Kembali ternyata wartan ya pergantian pemain dari Widadi Barat. Hadis keluar, masuk saudara Udin. Sekali lagi pergantian pemain dari Widadi Barat. Berangkat desa-desa Cipadang, habis desa Cipadang dan juga lembaga desa Cipadang. Bahwasanya kesebelasan yang membuat daripada keributan akan dinyatakan diskualifikasi ataupun digugurkan daripada pertandingan pada sore hari ini. Dan apabila pengunjung ataupun penonton yang membuat keributan, kami tidak ada urusan dengan penonton. Jadi urusan daripada keributan penonton itu akan ditanggung masing-masing dan akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Pada kesempatan sore hari ini sudah dan juga kepala desa-desa Cipadang dan juga kami biasa penjalin lintar dari saudara Pandu tadi. Selamatlah gawang daripada Widadi Barat. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan untuk menyaksikan daripada pertandingan di kickoff babak kedua saat ini. Bung Kasimin menghadapi bola, akan menjadi Al-Hujo pada kesempatan sore hari ini. Nomor punggung 14 sudah dilakukan tinggi datangnya, ternyata tendangan saudara 1-2-3 sudah dilakukan tinggi datangnya. Siapakah yang akan dituju? Masih dikuasai Widadi Barat kali ini. Ya, kembali nomor punggung 13 ini. Biasa penampilan daripada Widadi Barat saat ini, masih luar biasa tendangan yang begitu keras.
keras tadi masih berada di atas kistar untuk pemain daripada Cidari Timur. Ya, salah pengertian kembali Cidari Barat nomor punggung 11 kembali daripada Cidari Barat membangun serangan bukan jasa nomor punggung 13 masih dikuasai kembali Cidari Barat. Luar gagal gawang daripada Cidari Barat tadi walaupun dengan jatuh bangun gawangnya Cidari Barat tadi. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Sekali lagi kontak motor yang satu sudah diambil, masih tertinggal satu kontak motor lagi yaitu dengan BE4103 CP di meja report. Kembali kita ke lapangan pertandingan untuk menyaksikan Cidari Barat berhadapan dengan Cidari Timur. Pemain yang bertabur bintang pada kesempatan sore hari ini tampil di lapangan merah Desa Cipadang untuk memeriahkan HUT RI Desa Cipadang yang ke-78. Kembali kita ke lapangan, bola masih dikuasai. Oh, ternyata masih bola tidak di Barat saat ini. Nomor punggung 11 bekerja sama dengan rekannya. 1, 2, 3, siapakah yang dituju? Ternyata tendangan dari nomor punggung 13 tadi hanya tipis di sebelah kanan daripada penjaga gawang daripada Cidari Timur saat ini. Selamatlah gawang daripada Cidari Timur hanya mengakibatkan tendangan gawang saja. Siapakah yang akan melakukan tendangan gawang? 1, 2, 3 pemain daripada Cidari Timur sudah dilakukan tinggi datangnya. Siapa yang dituju? Saudara Hafiz saat ini Cidari Timur golkan. Kembali di sakit saudara Pandu. Pandu nomor punggung. Nomor punggung 10 ini. 1, 2, 3 daripada kiri. Ternyata tendangan dari saudara Pandu tadi masih di atas penjaga gawang daripada Cidari Timur hanya mengakibatkan tendang gawang ini. 1, 2, 3 akan diambil sendiri oleh penjaga gawang. Sudah dilakukan tinggi datang dengan yang dituju. Ternyata pemain daripada Cidari Barat tadi melakukan pelanggaran mengakibatkan tendangan bebas saja untuk pemain daripada Cidari Timur saat ini. Ya, Bungsuro daripada Cidari Timur apakah curangan sudah dilakukan? Siapa yang dituju? Ternyata masih bisa dikuasai, dipatahkan oleh pemain belakang daripada Cidari Barat nomor punggung 2. Kembali nomor punggung 4 bekerja sama dengan rekannya saat ini. Kembali daripada Cidari Barat masih dikuasai oleh pemain belakang daripada pemain Cidari Barat. 1, 2, 3 sudah dilakukan tinggi datangnya. Ada saudara Suro menyelamatkan daripada serangan pemain Cidari Barat. Luar biasa nomor punggung 13 pemain bintang daripada Cidari Barat tadi belum bisa menjebol gawang daripada Cidari Timur hanya mengakibatkan tendangan gawang saja akan dilakukan oleh penjaga gawang dari sama-sama hebat antara Cidari Timur berhadapan dengan Cidari Barat. Skor saat ini masih 0-0 di babak yang kedua ini. Siapakah pada kesempatan sore hari ini yang akan dipayungi oleh Dewi Fortuna yang akan membawa satu tiket ke partai selanjutnya? Apakah Cidari Timur ataukah sebaliknya? Bola masih dikuasai oleh 1, 2, 3. Apakah Bung Suroharto bisa menjebol gawang yang dikawal oleh Bung Agus? Jepret. Ternyata tadi Bung Suroharto berhasil menjebol gawang yang dikawal oleh saudara Agus tadi. Ya, Al-Jujuh daripada Cidari Barat. 1, 2, 3 yang bertumbukan tinggi besar ini sudah saat ini sudah bersiap-siap. 1, 2, 3 apakah bisa menjebol gawang atau sebaliknya? Ternyata Al-Jujuh daripada Arun tadi yang mengatasnamakan saudara Dwi tadi tidak bisa menjebol gawang yang dikawal oleh penjaga gawang daripada Juwangi tadi. Ya, kembali Al-Jujuh dari Siwangi, siapakah dia? Pemain handal daripada Siwangi ini sudah bersiap-siap. 1, 2, 3 pemain daripada Siwangi akan melakukan tendangan. Apakah bisa menjebol gawang atau sebaliknya menjaga gawang hal ini? Iya, oke. Selamat datang buat Mama Suri, buat Ketua BPD Desa Cipadang yang ikut menjadi donatur handal. Bisa menjebol daripada gawang daripada
Siwangi tadi. Ya, ini Ibu ini Kepala Desa Cipadang. Untuk iya, selamat datang juga Ibu Kepala Desa, Ibu Tuti Herianti, salah satu donatur handal untuk turnamen pada kesempatan sore hari ini, ikut menyaksikan penampilan daripada Siarus berhadapan dengan Siwangi yang diadakan dengan adu penalti. Iya, Al-Hujil daripada Siarus saat ini, nomor punggung 17, apakah bisa menjebol gawang daripada Siwangi atau sebaliknya? Luar biasa penampilan pada kesempatan sore hari ini antara Siarus berhadapan dengan Siwangi. Dengan demikian kami ucapkan selamat buat pemain daripada Siarus yang telah mendapatkan satu tiket ke partai selanjutnya, dan kami ucapkan juga selamat buat pemain daripada Siwangi karena keberuntungan belum berpihak kepada Anda, dan kami mengharapkan untuk seluruh panitia untuk bisa mengumpulkan porsi untuk bisa kita kembalikan ke tempat